sebelum bertemu, Sebelum selama kamu bertemu. pernah sudah lihat iklan-iklan AMG kan di Facebook sama IG, tapi saya ignore saja. Misal ada salah, kadang mahal lah apalah, tapi bila start bila suka baca buku-buku hadis ayat. Masya Allah. Ada banyak cakap pasal agama kan, pasal akhirat, hati, lah dan Al-Quran. Jam lagi pun belum pernah apa tu khatam, yang selalu kalau khatam pun macam bagi-bagi surah atau sekalian ni macam saya tengah mau khatam lah sekali seumur hidup pun dapat. Tapi kalau tani baca saja macam nothing kan, macam kalau tani ada tak tahu tajwid apa. Jadi macam saya pikir-pikirlah di mana mau belajar tajwid kan. Kalau dan macam kalau mau belajar tajwid atau mesti tahu apa tu. Dan kadang mau tahu apa tafsirnya apa, tapi mesti teruskan tajwid dululah kan. Jadi itulah terbuka hati cari balik AMG. Sebelum ni pernah masuk? Tidak. Just lihat tu saja. Lihat iklan AMG. Cuma anda itulah, anda belum, masa tu belum berminat lah. Sudah lama-lama terbuka hati dan macam mau hatam kan, tapi anda mau olok-olok bahatam atau jadi mau belajar tajwid lah macam teruskan. Lagi pun kalau macam baca-baca sejarah so kosong bah. Jadi saya mau tu kan, mau luruskan bacaan. Habis tu nanti mau baca ya punya tafsiran lah. Jadi baru tak jam pikir-pikir kan, kenapa Tani sanggup belanja untuk di dunia, habiskan duit, tapi untuk akhirat Tani ialah lah satu baru tak terbuka hati untuk baca atau masuk AMG. Masya Allah. Akhirnya itulah belajar tajwid. Alhamdulillah ada sikit-sikit baru dah paham macam mana cara membaca. Baru selepas masuk belajar. Lagi pun ada rasa hikmahnya lah. Tani baca Al-Quran tu kan lepas tajwidnya lurus. Macam itulah. Sorry kan, itu kan akhir zaman tak banyak cakap pasal akhirat itu, saya gali-gali lah juga walaupun ada yang macam kurang faham apa, terutamanya pasal dajjal apa tu, itu macam sempat keindah dan macam baru dah macam sibuk ke mendalami agama apa. Dulu buang-buang masa ni, sudah umur cuma ni baru sibuk, tapi tak sempat keindah dan ni menghayati Islam dengan keadaan sekarang lagi kan, sudah virus macam-macam, macam bencana. Itulah macam takut juga, macam kadang kita yang buat keluarga macam mana. Dia kan kita mau tani saja yang buat itu kan, mau juga sampai hidayah tu sampai arah keluarga kita ni kan, sebelum ajal kan. Itulah difikir tu lah macam mana kita masa ni mesti belajar Al-Quran lah, mesti, walaupun perlahan yang pastinya tani usahalah. Awak kan melihat tani usaha tani ya, walaupun yalah takut sekarang. Ya, setiap orang mesti mau meninggal dalam husnul khotimah kan. Amin. Itulah yang buat saya. Sentiasa doa. Itulah yang saya usahakan sekarang lah. Macam selama ini tadi apaikan Al-Quran, apakan perintah-perintah Allah. Sekarang ini tadi gali balik lah. Ini cari balik. Cari balik. Tadi punya solat apa itulah
nanti pada suatu hari Al-Quran ni kan dihilangkan kan, ayat punya ayat-ayat kan atau macam-macam itulah pernah baca kan. Itulah saya risau juga macam siapa, saya nak faham apa maksudnya nanti kan, macam apa kalau Al-Quran hilang, orang beriman pun yang membaca pun boleh hilang dari punya hati kan, macam mana kan. Kita saya fikir-fikir kan macam mana tu ah. Macam kalau tani, macam kadang ia baca Al-Quran tapi ia boleh indah ingat kah macam mana kah. Dan pernah terbaca pasal Al-Quran satu hari nanti akan hilang ia punya ayat-ayat kah macam itu. Ayalah jadi macam susah hatilah jua macam apa pasal saya jenisnya bukan yang suka menghafal ataupun mudah menghafal kan. Jadi apa yang kalau sudah atau hilang macam mana kan. Atau tu kan biasa baca buka kitab kan, buka Al-Quran apa rujuk di sana wah. Bukannya mudah menghafal apa ya, tapi bila tu fikir-fikirlah jua apa maksudnya jiwa yang kosong tu ya. Walaupun orang itu malar baca Al-Quran, tapi ia ada masa ia apa awak tarik dari apakah cuma itulah. Kalau itulah kalau bila tani berniat untuk mau husnul khatimah, hidup apa mati dalam husnul khatimah, tani usaha jangan usaha di mulut sajalah, hati mau usaha jua tani. Perjuangkanlah walaupun tani macam susah kan, mau bagi orang yang belum biasa memang kadang rumit kan, atau macam susah lah juga cari baca Al-Quran, memahami. Tapi kalau hati mau tu memang tani akan sanggup lah buat macam tani kan mau dapat barang yang tani suka kan, tani benar-benar carikan sampai dapat lah. Sama juga dengan pasal macam niat tani lah, niat tani mau husnul khotimah. Jadi apa yang perlu tani buat perjuangkan untuk meninggal dalam husnul khotimah selain memperbaiki solat apa tu Al-Quran tani kurang, Al-Quran tu tani gali lah lagi selain ibadah tu tani solat tani usah bertingkatkan apanya orang hablum minallah hablum minannas itulah. Sedang kita ni mesti usahakan jual lah datuk ni apa nanti datuk ni sian berbalikin tapi bagi saya berbalik sangat tapi bagi saya itulah sebenarnya kenapa saya mencari Al-Quran balik, sebab kan balik aja memang saya cari Al-Quran pasal itulah macam saya mau berniat atau kan husnul khatimah, tapi kalau cakap saja dan ini cari apa guna kan. Jadi tani galilah apa yang Allah mau tu tani cuba buat, walaupun tani bukan yang terbaik, walaupun tani bukan manusia yang baik, jadulah tani dah tahu kadang apa yang buat tani masuk surga kan, antara amalan tani apa yang Allah maksudkan apa yang penting tani ikhlas lah dalam apa jua perjuangan. Masya Allah, masya Allah, masya Allah.